boss was cute about. Oh my bitch. Ugh. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya, Mabro? Jadi kali ini coba kalau mau pakai chopper nih, Mabro ya. Nah, ini chopper tuh di-buff, Mabro ya, di updatean baru ini ya. Pas kemarin ada yang di-buff dan nerf-nya itu ya kan, pokoknya setiap season battle pass itu pasti ada yang direvisi ya. Kebanyakan seperti itu kalau tiap update, Mabro. Nah, chopper ini di-buff, Mabro ya. Pokoknya mantap banget, yang di-buff tuh akurasi ADS-nya ditingkatkan, damage-nya juga ditingkatkan, terus jarak menembaknya juga ditingkatkan. Wah, gila sih ini. Bisa jadi ini balik ke season 3, Mabro ya. Kalau nggak salah, Oce juga waktu itu pas turnamen Oce pakai chopper, padahal Oce seorang raser ya, karena ya chopper itu meta banget, bisa satu tim itu dari 5 orang bisa 3 orang pakai chopper, bahkan bisa 4 ya. Wah, ini keren ya asli chopper ini, Mabro ya. Dan Oce udah ngeliatin temen Oce yang player support pakai chopper itu bagus banget, Mabro. Dan yuk, let's go, kita langsung tes aja, habis itu aja bagiin guardsmen atau attachmentnya. Oke, let's go, Mabro. Mabro, yo, let's go. Gas aja. Lawan siapa nih? Wih. Binok foto. Suara siapa, Mabro? Ada pro player Malaysia juga nih. Kenapa main bagus? Mas gua, Mabro. Kita kasih paham. Mati ya, langsung cepat banget. Double kill Oce langsung, men. Sakit sih emang ini. Kacau ya. Beuh. Pake Gung Ho, Mabro. Biar Oce kalo reload-reload tuh gak perlu jalannya sampai lempet-lempet banget. Nice. Sakit banget ya. Tuh. Gila kan. Ini sih meta banget, Mabro. Buat Oce ya. Rata loh. Chopper ini gila emang. Gila sih, Mabro. Gak ngerti lagi Oce. Mati. Sama aja. Macam di sini, Mabro ya. Kalau player support rata-rata mainnya di sini. Tuh, infanti banget sih. Wah. Gila. Coba akan predator mesin saja. Keluar. Ah, mau mati. Eh, maksudnya Oce mati beneran. Gua keluarkan defense UAV, coy. Ya Allah. Ratain aja. Mantap, Mabro. Aduh, pak, tolong pak, jangan bunuh saya. Gila gak sih ini, Mabro? Enak banget ternyata. Beuh. Asli OP parah nih chopper. OP ini loh. Kenapa ya bisa OP banget ya, Mabro? Udah setup kan mereka? Nice. Oh, mati aja, Mabro. Hampir aja. Our point is ours.
Nice. Ya ampun, berderetnya tuh. Ini ada orang. Ah, langsung mati lagi aja. Ya, gak apa-apa ya. Bantai-bantai. Masih mau bersihin chopper saya makin habis di bawah. Tuh, instan banget. Tuh. Ya, mati aja. Gua di fire juga oke. Nice. Rata semuanya mal bro. Ini sih mantep banget. Beda termisil. Ya, mati dia. Nah, gitu dong. Luar. Mantap, mabar kita langsung gendong para pro player ini ya. Gila men, cepet banget. The best. Keren sih ini senjata asli lo ya. Ini pernah meta di season 3 mah bro ya. Dan sekarang kemungkinan meta lagi nih chopper. Gila banget sih. Nah, sekarang gue cuma coba ini skin-nya mah bro ya. Harusnya sih buat my search and destroy-nya itu juga mantep deh. Nih chopper. Lu instant kill banget. Ya, halo semuanya. Ting-ting-ting-ting. Kan mantap. Kalau mau cabut langsung lari aja kalau kita pengen buho. Tapi katanya sih ya enakan pakai toughness mah bro, soalnya ya untuk kalian player support kalau tidak kuat menahan tembakan flinchnya kan jadi lebih oke nanti. Cepet ini game. Yo, let's go. Coba ngeflank mah bro. Senjata ini kita coba buat ngeflank ya. Sakit lah ini. Anjay, itu Ocha major assist loh. Ya, ambil fire enak juga ternyata. Kalau Ocha saranin pakai chopper ini ya bungkong mah bro. Buat raser gitu ya. Kalian yang coba mau coba tapi rollnya raser ya bungkong. Asem diculik aja lah. Open scope-nya kurang lah ya. Ya iyalah kalau mau cepet dia pake SMG. Let's go. Kita mau jaga sini dulu mau bro. Banyak kan angka itu. Jom ngeping ya. Kalau dia jaman. Ya, ditahu cok di situ loh. Ampun, gimana nih mau bermasa kena comeback? Ya, nggak boleh kena comeback.
Sebenarnya ini ya kalau misalnya dipakai buat apa yang juga mau bro. Itu di atas. Gak ngerti lagi ya teman-teman. Kocak. Masih dapat tinggal satu gitu terus sama. Ayo maju. Bukan yang berani maju. Nyoceng hall gini musuhnya gak ada yang lewat. Jadi harus maju ya. Gak ada yang mau cekil. Loh, di situ. Aku gak ada tanda tembakannya arahnya dari mana gitu ya. Nah, sama bro Chan ini harus bergerak deh. Ampun, nyendoknya parah, mah bro. Sulit. Pakai chopper desain gitu lumayan sulit deh. Bisa sih kalau misalnya timingnya pas ya. Cuman di tadi timingnya tuh kurang pas terus, mah bro. Oke banget sih. Mana musuhnya? Kok di CR? Oke, akhirnya menang lah bro. Nice. Wih, ucap Vibu, ucap kira enggak loh ya. Udah lah ya, minta mantap sekali. Oke, mau berjadi ini Gunsmith atau Tanknya, silahkan dilihat. Bukannya juga mengalami suppressor, chopper infantry, disable cara laser, tactical, dan heavy handle. Ya, lasernya sih terserah kalian mau dipakai atau enggak ya. Dan heavy handle sebenarnya kayaknya enggak terlalu penting. Enggak, ini penting. Heavy handle itu penting menurut aja. Ya, oh, laser bisa diganti ke amunisi kalau kalian kurang banyak pelurunya ya. Buat player support itu cocok sih kalau misal kalian pakai peluru yang lumayan banyak ya. Soalnya ya udah nggak bisa jadi apa-apa lagi. Kalau udah pakai heavy handle, grip, stock, optik itu ketutup semua, nggak bisa dipasang lah bro. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta klik loncengnya mah bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun COD untuk kalian yang baru main COD mantap bosan dengan akun kalian, langsung aja follow Instagram @kita_jubli mah bro ya. Oke, dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.